Republik Maluku Selatan. The Republic of the South Moluccas. Nena! Luia! Nena! Luia! Ki! Ratusan orang warga Belanda berketurunan Maluku kembali melakukan upacara peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan ke-70. Upacara ini berlangsung di kota Den Haag, Belanda, tepat tanggal 25 April tahun 2021. Aksi yang dilakukan secara terbuka ini merupakan agenda rutin yang terjadi di setiap tanggal 25 April sebagai upaya untuk mengenang perjuangan organisasi Republik Maluku Selatan dalam upaya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950 silam. Dalam video yang beredar di media sosial ini nampak salah satu anak muda dengan menggunakan baju bercorak hitam dengan kain khas adat Maluku membacakan riwayat perjuangan Republik Maluku Selatan yang menurutnya dianggap sebagai organisasi makar oleh pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, sejumlah isu terkait hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Maluku saat ini juga disampaikan lewat momentum tersebut. Dalam upacara tersebut juga dilakukan atraksi tari cakalele atau tarian perang khas Maluku yang diiringi lantunan Tifa Totoboa. Dalam video berdurasi lebih dari 20 menit itu menggambarkan prosesi pengibaran bendera Republik Maluku Selatan diawali dengan persiapan penggerak bendera. Berbaris menuju lapangan, prosesi penggerak menaikkan bendera RMS dan diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap oleh para pemuda Belanda keturunan Maluku.